Ujian masuk PPDB tingkat SMA mulai dilakukan SMA Negeri 13 Palembang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di antaranya pembatasan jumlah siswa di kelas. Para siswa mulai mengikuti tes potensi akademik tingkat SMA. Dari pantauan tim liputan TVRI di SMA Negeri 13 Palembang, para siswa sudah diminta masuk ke dalam kelas untuk mengikuti ujian masing-masing dengan penegakan protokol kesehatan. Para panitia PPDB juga menghimbau para siswa untuk menjaga jarak dan tidak berkerumunan saat ikut ujian. Jumlah siswa per kelas pun diterapkan hanya 18 orang setiap kelasnya. Kami sudah mempersiapkan protokol kesehatan. Pada saat masuk pintu gerbang SMA Negeri 13 Palembang, siswa sudah dilaksanakan pengukuran suhu tubuh. Kemudian kami persiapkan alat cuci tangan dan sabun. Kemudian siswa juga diperiksa. Bagi yang tidak menggunakan masker, akan kami bagikan masker. Nah, pada saat pelaksanaan nanti, sudah kami atur minimal 50%. Pengumuman hasil tes potensi akademik akan diumumkan melalui website resmi PPDB pada tanggal 29 Juni mendatang. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.